meletup bersama Hanif Hamzah Po. Saya akan menjadi host kepada Carpet Glamour AIM 21, anugerah yang berprestij. Kita nak saksikan pemenang-pemenang AIM 21 malam ini. Tapi sebelum itu, pentas yang berprestij itu yang anda lihat. Apa yang berlaku di sebaliknya? Itu lagi meletup. Sebenarnya first script reading. Kira macam persediaan terakhir untuk kita orang lah sebenarnya kan. Sebelum sebab berapa jam lagi je. Dalam 3 jam lebih kurang macam tu kita akan mula live. Saya tengah hoping yang saya tak gagap lah on stage. Yeah. Saya sangat excited untuk present dengan Aisyah. Yeah. Saya tidak tahu sama teman-teman saya, cuman kalau saya sih nervousnya setengah mati gitu. Karena kan di anugerah industri musik ini kan adalah a very acara prestis. Aku siap-siap dulu ya, mau ganti sepatu. Kasut, ganti kasut. Ha, lalu lah. Mana lalu? Pandai-pandai yang kali, selidik dulu. Ini dia belakang pentas AIM 21. Kita nak tahu apakah perasaan mereka yang baru saja menang anugerah. Kita orang menggigil, memang speechless, tak tahu apa nak cakap, memang tak sangka langsung kemenangan tadi tu. Alhamdulillah, album Fragment ni saya luahkan segala-galanya dan saya kongsikan segala-galanya, saya berikan yang terbaik dan insyaAllah saya akan terus lakukan yang terbaik. Speechless, 14 tahun I'm waiting for AIM, so akhirnya terima kasih juga untuk Datuk Haji Ramli Muhammad Saleh dan semua pembina Alia. Selesai sudah AIM yang ke-21. Kepada yang menang, tahniah setinggi-tinggi tahniah. Ya. Tapi yang dah habis, dah habis. Yang ada kat belakang ni menanti artis ni, apa cerita ni. Meletup ke tak AIM 21? Ya.